Mahkama Daerah Jakarta Selatan paling korup, Asia Sentinel. Setelah usaha pendakwa raya Amerika Syarikat digagalkan untuk merampas kapal layar milik Lautec Joe, mereka merancang untuk kembali ke mahkamah di Los Angeles pada 30 April. Tujuannya untuk memulakan kembali tuntutan mereka selepas dikalahkan buat sementara ini di salah satu mahkamah Indonesia yang paling terkenal dengan reputasi jelek itu, kata akhbar Asia Sentinel 23 April 2018. Jolo terlibat dalam drama kejar-mengejar dengan pihak penguasa di mana kru mematikan sistem pengenalan automatik kapal AIS dalam usaha untuk menyembunyikan lokasinya mengikut kertas dakwaan yang dilihat Asia Sentinel. Jolo, salah seorang dalang penyelewengan dana Satu Malaysia Development Berhad 1MDB, adalah buruan dakwaan jenayah di Amerika Syarikat. Jolo kini menyembunyikan diri dan tidak diketahui apa yang akan dilakukannya setelah pengangkutan utamanya berada dalam ancaman. The Equanimity yang bernilai kira-kira $250 juta atau RM1 bilion itu berlabuh di Benua Bay dekat Bali dirampas oleh Biro Siasatan Amerika Syarikat FBI dengan kerjasama polis Indonesia pada 28 Februari lalu. Peguam untuk pemilik iaitu sebuah syarikat induk berdaftar di Cayman Islands yang dipanggil Equanimity Cayman Limited berhujah di Mahkamah Daerah Jakarta Selatan bahawa kedua-dua Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, DOJ dan Polis Indonesia telah bertindak secara tidak sah semasa merampas kapal layar itu. Menurut dokumen DOJ, kapal itu adalah sebahagian daripada aset yang mahu dilucutakan termasuk hartanah di New York dan California. Jet eksekutif bernilai $35 juta, kira-kira RM140 juta. Lukisan oleh Vincent Van Gogh dan Claude Monet dan barangan perhiasan peribadi isteri Malaysia Official One, MO1. Turut disita adalah keuntungan daripada syarikat produksi Hollywood Red Granite Productions yang membuat filem Wolf of Wall Street dan Dumb and Dumber 2. Jumlah keseluruhan aset yang diburu oleh kerajaan Amerika Syarikat dikatakan bernilai $1.7 bilion atau kira-kira RM6.8 bilion. Kes ini disebut sebagai tindakan kleptokrasi terbesar yang pernah dibawa oleh kerajaan Amerika Syarikat terhadap seorang pegawai asing. $200 million for real estate in Southern California and New York. $130 million for artwork. $100 million in an American music company. Not to mention a $265 million yacht. In total, 1MDB officials allegedly laundered more than $4.5 billion in funds through a complex series of opaque transactions and fraudulent shell companies with bank accounts in countries ranging from Switzerland to Singapore, Luxembourg, and the United States. This is kleptocracy at its worst. Selepas pelucutakan aset bermula, Equanimity berlayar di laut lepas demi menghindari FBI. Menurut DOJ, dalam hujah mereka untuk mendapat perintah perlindungan di Mahkamah Daerah Pusat di Los Angeles, kata laporan itu. Pengendali kapal yang bertindak atas arahan Jolo telah secara luar biasa bertindak untuk mengekalkan Equanimity di luar jangkauan kerajaan dan di luar wilayah Amerika Syarikat. Kru kapal tersebut telah menstrukturkan perjalanan Equanimity untuk mengelakkan kemungkinan ia dirampas. Apabila mereka silap perhitungan di Indonesia dan kapal layar itu dirampas, mereka menfailkan saman untuk menahan penyitaannya dan menghalang Indonesia daripada menyerahkan kapal layar tersebut kepada pemerintah, lapor Asia Sentinel memetik hujah DOJ. Menurut DOJ, saman pelucutakan itu bertujuan untuk membawa kapal itu ke Amerika Syarikat, sesuatu yang mungkin ternyata mustahil jika kapal layar itu disimpan di luar Amerika Syarikat. Dalam penfailan pada 30 April itu, peguam DOJ dijangka memohon agar mahkamah melantik kerajaan sebagai pengawal bagi Equanimity dan diletakkan di bawah jagaan Amerika Syarikat. Untuk melakukannya, pegawai Amerika Syarikat
harus melalui sistem pengadilan Indonesia yang menyaksikan 18 hakim yang dikenakan tindakan disiplin setelah penangkapan mereka dalam tahun 2017 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK yang bebas. Kesemuanya 40 pegawai dihukum oleh Mahkamah Agung Indonesia atas tuduhan terlibat dalam kes rasuah. Dalam sebuah negara di mana Perdana Menteri Malaysia mempunyai banyak kawan, begitu juga Jolo, Mahkamah Daerah Jakarta Selatan yang mengendalikan kes berkenaan boleh dikatakan sistem mahkamah yang paling korup dan di antara yang paling buruk di dunia, dakwa Asia Sentinel. Pegawai DOJ bagaimanapun percaya ia hanyalah masalah membersihkan perihal prosedur dan setelah perkara itu selesai, mereka akan berlayar dengan ekuanimiti. Benarkah Mahkamah Daerah Jakarta Selatan yang membicarakan kes rampasan di ekuanimiti itu antara yang paling korup di dunia seperti dakwaan berani oleh Asia Sentinel? Terpulang kepada pihak KPK Indonesia untuk membuat keputusan mengenainya. Bagaimanapun, kerajaan Malaysia dan 1MDB menafikan mereka ada kena-mengena dengan Jolo maupun kapal mewahnya di ekuanimiti. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!